ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang lalim, yakni orang-orang kafir dari kalangan penduduk Mekah. Sesungguhnya Allah hanya memberi tangguh kepada mereka, tanpa diazab, sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak, karena ngerinya pemandangan yang mereka saksikan kala itu. Di dalam istilah bahasa atau lugah jika dikatakan basyaraful anun syahsyan, artinya sipolan melihat seseorang tanpa mengedipkan matanya. Mereka datang bergegas, dengan segera memenuhi panggilan. Lafal ayat ini berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan, dengan mengangkat, mendongakkan, kepalanya, ke langit, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip, melotot, dan hati mereka kosong, tidak ada suatu pikiran pun yang terbetik di dalamnya saking kaget dan ngerinya. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. Dan berikanlah peringatan, hai Muhammad, peringatkanlah kepada manusia, yakni orang-orang kafir, terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, yaitu hari kiamat, maka berkatalah orang-orang yang lalim, yakni orang-orang kafir, ya Rab kami. Beri tangguhlah kami, seumpamanya engkau mengembalikan kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan engkau, dengan mengamalkan ajaran Tauhid, dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Lalu dikatakan kepada mereka dengan nada celaan, bukankah kalian telah bersumpah, telah berikrar sebelumnya dahulu, yaitu sewaktu di dunia, bahwa sekali-kali kalian tidak akan, huruf min di sini adalah zaidah, binasa, setelah meninggalkan dunia menuju ke akhirat. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. Ingatlah, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, yaitu hari kiamat, kemudian manusia digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai manusia pada saat itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berada di Shirath.
Dan mereka semuanya tampak bermunculan, artinya mereka keluar dari kuburan mereka masing-masing, untuk menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Dan kamu akan melihat, hai Muhammad, orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang kafir, pada hari itu diikat, dalam keadaan terikat beserta setan-setan mereka, dengan belenggu, tali-tali atau rantai-rantai. Pakaian mereka, baju-baju mereka, adalah dari aspal, yang sangat mudah menyala, dan tertutuplah, ditutuplah, muka mereka oleh api neraka. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat in الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Agar pembalasan diberikan, lafal ini bertaluk kepada lafal barazu, oleh Allah kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya, dia menghisab semua makhluk selama setengah hari menurut ukuran hari dunia, demikianlah menurut penjelasan hadis. Ini, yakni Al-Quran ini, adalah penjelasan yang cukup bagi manusia, artinya diturunkan untuk disampaikan kepada mereka, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui, apa-apa yang terkandung di dalamnya berupa hujah-hujah, bahwasanya dia, yakni Allah, adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar mau mengambil pelajaran. Asalnya adalah liyatad zakara, kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf dzal sehingga jadilah bacaannya liyad zakara artinya, supaya mengambil pelajaran. Orang-orang yang berakal sehat.